Pemirsa, hujan lebat di Kota Bogor, Jawa Barat menyebabkan longsor, banjir, dan pohon tumbang di sejumlah titik. Banjir bandang karena meluapnya Sungai Cisadane menyebabkan sebuah rumah roboh tergerus air. Banjir bandang yang disebabkan meluapnya Sungai Cisadane menyebabkan sebuah rumah di kawasan Cibalagung, Bogor, Jawa Barat roboh terseret aliran banjir yang deras. Rumah rusak parah hingga tidak bisa dihuni lagi. Otoritas setempat memastikan tidak ada korban jiwa. Salah satu titik longsor dan pohon tumbang terjadi depan mal BTN. Tebing setinggi hampir 10 meter longsor. Pohon yang berada di sekitar lokasi longsor dan tumbang hingga menghalangi jalan. Akibat longsor, sebagian akses di kawasan Jalan Tanjakan Empang tertutup tanah dan pohon. Tim gabungan bergerak ke lokasi untuk mengevakuasi lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Warga yang terdampak langsung menyerap rumah untuk lokasi pohon yang berada di Empang, Kelurahan Judan, Kecamatan Bogor Tengah. Tepatnya depan tempatnya samping BTN. BMKG telah memprediksi adanya cuaca ekstrim, yaitu hujan lebat yang berlangsung pada 9 hingga 15 Oktober di Provinsi Jawa Barat. Hujan lebat disertai angin kencang yang terjadi di wilayah Bogor hari ini menyebabkan banjir, longsor hingga pohon tumbang di sejumlah wilayah. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqan Munawar, iNews melaporkan.